Rp1.575.000 dibayar tunai. Saya terima ini kepada saya Amit Yani binti Endang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dede alhamdulillah saat ini sedang mengandung. Alhamdulillah ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, terus di share juga ya. The Secret Wrestler yang tayang di Run Entertainment tentunya menyita banyak perhatian publik, apalagi akhirnya terkuak pengakuan dari Bila dan Lesti bahwa mereka nyatanya sudah nikah siri dan sekarang Lesti sedang hamil. Atas hal tersebut tentunya banyak pro dan kontra hingga akhirnya sahabatnya Rain Bayang juga mengungkapkan sebuah bentuk yang namanya saksi dari perjalanan dan nikah siri mereka berdua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, banyak DM yang masuk nanya tentang ini karena di YouTube Irfan udah mempublish kalau saya dan istri menjadi salah satu saksi di hari akad nikah Bila Lesti, dan seperti yang udah diumumin kalau Rizky Bila dan Lesti Kejora sudah menikah sah secara agama, waktu itu kami saksinya dan sudah menjadi kewajiban saya dan istri sebagai saksi untuk meluruskan hal itu. Jadi niat posting ini tidak ada kepentingan pribadi sama sekalipun, melainkan untuk menginformasi, mengkonfirmasi benar adanya pernikahan agama saat itu. Itu juga menjadi alasan kenapa kita gak hadir di beberapa rangkaian acaranya, karena sudah sempatkan hadir di acara utamanya dan sudah fokus ke kondisi kehamilan Dinda Hau. Semoga keluarga kecilnya dijaga Allah dan berlimpah keberkahannya. Dengan mengunggah mereka bersuah foto berlima pasangan Dinda Hau dan Ray serta Rizky Billar dan Lesti dan Haris Riza. Tentu hal itu mencuri perhatian kita semua dan menjawab dari berbagai saksi kunci setelah Irfan Hakim mengungkapkan cerita sebenarnya di channel YouTube-nya. Jadi sekali lagi selamat untuk Lesti dan Billar. Dan tadi ada kejutan lainnya. Kau ingat tadi gue bikin video Billar bisikin dan gue kaget? Oh my God! Tentu hal itu mengagetkan bagi kita dan ada sebagian yang merasa diprank atas kejadian hal tersebut. Tentu kita pun mengambil sisi-sisi positif dan tentunya mereka Lesti dan Billar punya alasan pribadi dan privasi agar hal tersebut menjadi rahasia mereka dengan Tuhannya. Dan tentu kita tidak ingin mencampuri urusan pribadi Lesti dan Billar, tetapi marilah kita ambil hikmahnya. Tentu mereka berharap hal-hal yang baik, apalagi hal itu sudah menjadi keputusan mereka berdua, Lesti dan Billar, dan juga sudah tentunya berunding dengan yang sudah paham dengan ilmu agama, yakni Ustadz Suki yang kesarannya sering tampil di acara bersama tentunya. Bagaimana? Yuk simak kisah-kisah dari kita tentunya. Kalian akan dibuat semakin penasaran mengenai Lesti dan Billar yang selalu menarik perhatian kita sekalian. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.